Supaya tambah semangat, kita kasih hadiah lagi. Di salah satu jawaban akan ada suara ini. Itu adalah kata kejutan dan ada hadiah 1 juta rupiah. Bismillah, kita akan segera mulai permainan kita hari ini dengan kapten masing-masing tim. Ini dia, Azam dan Sandy, maju ke depan. Azam. Iya, Sandy. Oke, siap ya? Siap. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening? Oke, apa? Mau mandi. Mandi. Survei mabuk ikan. Ada. Mandi. Ada enggak? Ada. Mandi ada enggak? Ada. Ada enggak? Wow. Wow. Azan. Top survei. Maaf ya, Sandy tidak diberikan kesempatan untuk menjawab. Untuk keluarga Fasah, Azam mau main atau lempar? Main. Maaf ya, kita main bersama dengan keluarga Fasah. Azam, yes. Kemana aja? Ditunggu-tunggu. Masa sih? Capek deh. Lagi jadi favorit ya? Itu. Ini Azam, oke. Okay. Okay. Siap ya? Okay. Kita ada sungai, bening. Bawaannya pengen apa tuh? Mandi katanya. Atak. Iya, kairan. Atak. Artinya apa sih atak itu? Orang yang bertakwa ya. Oh iya, atak. Iya. Orang bertakwa. Mirip-mirip gitu lah artinya. Atak. Siap? Atak. Apa yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening? Berenang. Berenang, oke. Okay. Itu mandi, ini berenang. Apakah beda antara berenang dan mandi? Beda. 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 Bedanya gimana? Kalau mandi biur-biur, kalau berenang... Biur-biur. Iya, iya. Kalau berenang, wah gitu. Iya. Kalau mandi, kosok-kosok-kosok-kosok gitu mungkin ya. Mandi tadi nomor 1, ini berenang. Nomor 2. Bener. Amin. Coba. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak ya? Ada. Berenang. Ada. Berenang ada gak? Ada. Ada. Benar. Ucapan adalah doa. Benar. Parah siapa parah. Mandi ada, berenang ada. Selain itu Farhan, apa yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening? Nyuci. Nyuci. Ibu-ibu. Iya. Pas lihat tuh buka baju bukannya mandi, nyuci dia, nyuci, nyuci, nyuci. Nyuci. Iya, nyuci ya. Siap ya. Survei membuktikan. Sini nyuci 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 ya ya belum apa apa tetot, hati-hati ya, tetot pertama biasanya nular nih. Si kembar Umar, Umair dan Ammar, beda berapa menit lahirnya? 5. 5 menit, kok sama sih? Kok bareng? Coba ya, bareng lagi ya. Ammar dulu atau Umair dulu? Ammar dulu. Oh, kok sama? Siapa nama ibunya? Ida. Kok sama Ida? Kalian berdua gak kreatif nih. Oke, lahirnya tanggal berapa? 23. Barengan, barengan. Fokus lagi, ama. Apa yang orang lakukan, ntar dulu, saat melihat air sungai sangat bening? Ngaca. 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 Susah banget ya ngaca situ. Saking beningnya. Saking beningnya. Mantul kan? Hai kembaran, menurut Umair, Ammar jawabannya ada atau enggak? Ada. Yakin? Yakin.
Kamu terpikir juga ngaca? Enggak. Beda. Gak boleh sama. Survei membuktikan. Ada enggak? Dengar semuanya ya. Jawabnya tuh hal-hal yang umum. Oke? Siap? Silakan diskusi. Gampang segampang mandi, segampang berenang. Gak usah mikir ngaca. Nyuci sih masih masuk akal. Tapi tidak ada. Oke. Umaya. Ayo perbaiki kondisi ini. Belum apa-apa sudah dua tetot. Siap Umaya. Ada sungai. Bening banget. Bawahnya tuh pengen ngapain ya? Pengen apa ya? Siap, Umair. Apa yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening? Minum. Minum. Pernah minum air sungai langsung? Minum, sering. Oh, sering. Sering. Makanya hasilnya gini. Isi air semua. Air sungai. Makan ini. Makan air ya. Siap, minum. Survei membuktikan. Ada. Sesimpel itu. Ini hati-hati ya, sudah dua tetot. Ini udah di ujung tanduk. Nih, supaya semangat. 1 juta belum keluar nih. 1 juta. Ini ada di nomor 3, 4, 5, dan 7. Dari 7 baru 3. 4 lagi. Azam. Yes. Fokus, gampang. Fokus. Ada? Ada? Jawabannya ada? Ada. Ada, siap ya. Gampang, yang simpel. Yes. Yang simpel, yang simpel. Apa yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening? Cuci muka. Cuci muka. Iya, cuci muka. Tapi belum tentu ada juga. Nyuci aja ada tapi nggak ada di sini. Cuci baju. Ini bukan benar salah ya. Yes. Ini ada atau tidak? Cuci muka. Yeah. Apakah cuci muka bagian dari mandi? Mandi bagi, pasti bagi, cuci, muka. Cuci muka, tapi cuci muka tidak belum tentu mandi. Yes. Nah, survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak ya? Ada. Siap, cuci muka. Cuci muka. Ada. Basuh muka. Oke. Sudah satu, tiga lagi. Ataki, siap ya. Tadi kamu ada juga jawabannya. Ya, itu minum airnya 6, basuh muka 3. Kamu 4-nya deh. Oke. 1, 2, 3, kamu 4-nya. Amin. Oke, amin ya. Siap ya. Siap. Setelah ada mandi, berenang, basuh muka, minum airnya, ataki. Asa, yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Iya. Seperti itu. Amar ngaca. Abis cuci tangan. Repot banget ngaca. Jadi datang cuci tangan dulu. Iya. Terus minum. Minum. Basuh muka. Mandi. Berenang. Iya. Bener. Segampang itu. Survei membuktikan. Gak tahu ini. Maaf ya kok gak ada ya? Ada. Maaf. Ada. Ada gak sih ini? Ada. Cuci tangan. Ada. Ayo. Ada. Wow. Oh. Luar biasa. 1 juta rupiah. Hebat. Gitu dong. Gitu. Dua lagi. Sapu bersih. Ada 2 juta rupiah untuk sapu bersih. Tapi ini harus dijawab oleh Farha dan Amar. Di mana mereka berdua tetot? Iya. Tadi tetot 2 tuh. Farha 1, Amar 1. Sekarang 2 lagi yang belum terjawab. Kalian jangan tetot sama sekali. Ada 2 juta. Ya. Tetot salah satu udah. Nilai sekarang 179 bisa diambil keluarga berlian. Tenang.
Farha, awas. Apa yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening? Basuh kaki. Kaki. Oke. Kalau ada kita lanjut kamar. Kalau nggak ada maaf kita pindah ya. Perjuangan sudah jauh. Survei membuktikan. Farah kebayang kita kan pakai sepatu naik gunung terus ada sungai, buka sepatunya ces, aduh enak kakinya dimasukkan, berendam kakinya. Amar 2 juta untuk keluarga dari Fasa, 2 juta rupiah sapu bersih. Tapi kalau kamu salah, kita lempar ke berlian di mana di sana katanya sudah mempunyai jawaban. Mar Zamar ngaca gak ada. Oke. Okay. Satu lagi. Selain mandi, berenang, basuh muka, basuh tangan, minum airnya, masukkan kaki. Amar, apa yang orang lakukan saat melihat air sungai sangat bening? Berendam. Berendam. Berendam sama mandi beda? Beda. Berendam sama berenang beda? Beda. Oke. Okay. Ama ngaca. Berendam ya. Siap Amar, berendam. Survei membuktikan. Emang enak banget nih susu Milk Life. Pemirsa pasti penasaran kan sama Milk Life ini. Sini, aku kasih info penting tentang Milk Life. Nih, jadi buat kalian yang takut minum susu karena alergi laktosa, sekarang kalian gak perlu khawatir lagi. Karena sekarang ada Milk Life Lactose Free. Milk Life Lactose Free ini tidak bikin mules dan mual. Jadi kamu bisa menikmati manfaat baiknya susu tanpa takut sakit perut. Ayo, berani minum susu dengan Milk Life susu bebas laktosa pertama di Indonesia. Kalian bisa dapatkan semua promo menarik dari Milk Life di e-commerce, minimarket, dan juga supermarket terdekat. Milk Life, berani minum susu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Family 100.